Nota harap. Salah satu ibadah yang jangan sampai terlewatkan di bulan Ramadan ini adalah interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagaimana dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kesempatan yang luar biasa ini harus kita maksimalkan agar Ramadan kita di tahun ini, tahun 1445 Hijriah, bisa lebih bermakna. Kalau seandainya di bulan-bulan lain interaksi kita dengan Al-Quran itu lebih banyak berkutat tilawatul Quran atau qiraatul Quran saja, maka di bulan Ramadan ini alangkah baiknya kita menyasar interaksi dengan bentuk lain. Apa itu mentadaburi Al-Quran? Bagaimana? Misalnya tidak bisa bahasa Arab, nah kita bisa memanfaatkan terjemah Al-Quran. Walaupun kita tidak bisa bahasa Arab, ya paling tidak bisa kita lihat terjemah Al-Quran. Dengan itu membantu kita dalam mentadaburi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu memberikan pengajaran kepada kita dan konsep-konsep yang luar biasa. Termasuk di dalam Al-Quran ini ada salah satu surah yang itu merupakan surah yang luar biasa dan Nabi menyuruh membacanya setiap hari Jumat, yaitu Suratul Kahfi, Surah Al-Kahfi. Di mana Surah Al-Kahfi ini terdiri dari berbagai beberapa kisah. Yang salah satu kisahnya, kisah pertama itu ya kisah Ashabul Kahfi. Ada apa dengan Ashabul Kahfi ini? Kalau kita lihat sirah baginda Rasulullah SAW, ada beberapa tipe sahabat dalam mempertahankan keimanan. Yang pertama itu ada yang seperti tipe Bilal bin Rabah. Beliau tetap bertahan sekuat tenaga. Sampai mana bertahan itu. Dan dalam sirah itu diceritakan beliau akhirnya tertolong oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu ada tipe yang lain, masih sahabat Nabi, ini sebagai bahan perbandingan dengan Ashabul Kahfi, yaitu Ammar bin Yasir. Nah, Ammar bin Yasir ini termasuk orang rendahan saat itu di kota Mekah. Beliau malah disiksa sekeluarga. Beliau, Ammar, ayahanda beliau, Yasir. Yasir ini disiksa, meninggal. Ibunda beliau, Sumayyah, disiksa, meninggal. Nah, jadi orang tua beliau dulu disiksa, baru beliau. Nah, pasti bagi giliran beliau, Ammar bin Ammar ini, ketika dipaksa untuk mengucapkan kata-kata yang bisa dikatakan kata-kata kafir lah, atau kembali ke agama yang dulu, beliau mengucapkannya. Bisa dikatakan terpaksa lah. Lalu setelah orang-orang Quraisy menganggap Ammar bin Yasir ini memang kembali ke agama yang dahulu, beliau langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hal tersebut diceritakan Nabi. Lalu Nabi kan bertanya kembali, hal kaifa tajidu qalbak, bagaimana hatimu itu? Memang benar-benar kembali ke agama masa lalu atau tetap bertahan dengan keimanan? Hati saya ya Rasulullah tetap bertahan dengan keimanan, hanya mulut saja. Nah, ini yang turun ayat qalbuhu mutmainnun bil iman. Dalam posisi terdesak. Jadi ada yang posisi Ka'ab bin Rabah, ada yang Ammar bin Yasir. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini adalah bentuk mempertahankan keimanan berbeda dengan dua orang ini. Bagaimana mereka ketika, jadi menurut tarikh itu Ashabul Kahfi ini hidup sesudah Nabi Isa alaihissalam. Jadi hidupnya tuh antara Nabi Isa diangkat dan sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, ajaran Nabi Isa alaihissalam itu tetap bertahan, ada, masih ada. Nah, di masa itu Raja Romawinya itu kebetulan ya menyembah berhala dan apa, membasmi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para pemuda ini, yang orang pemuda ini sebenarnya pembesar kerajaan.
bukan orang-orang biasa, pembesar kerajaan. Cuma karena memang kondisi tertentu atau macam-macam, mereka sulit untuk mempertahankan keimanan. Bahkan dalam kitab Sawi itu, Sawi ini kitab penjelasan lebih panjang daripada kitab tafsir jalan lain, disebutkan, jadi mereka itu sudah ketahuan karena beriman kepada Allah dan ditangkap dihadapkan kepada raja. Nah, lalu raja memberikan pilihan, apakah mereka kembali ke agama yang dulu atau tetap mempertahankan keimanan. Nah, kalau agama yang dulu selamat, mempertahankan keimanan mati. Gitu. Nah, lalu apa yang mereka pilih? Ternyata mereka melarikan diri. Kemana? Ke gua itu. Ini yang idzal fitatu ilal kahfi. Ketika apa pemuda-pemuda ini mencari perlindungan ke gua Al-Kahf. Bahasa lain dari kahfun ini ghor. Kalau nya dalam sirah Nabi itu gua itu bahasanya ghor. Ghoru hira, ghoru fur. Tuh. Mereka berdoa kepada Allah. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka ini mempertahankan keimanan dan minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa tetap mempertahankan keimanan ini. Nah, lalu apa yang terjadi ketika mereka sampai di gua? Rahmat Allah itu turun. Jadi di saat-saat genting rahmat Allah turun dan mereka berada di dalam gua dan tidak merasa apa yang terjadi di luar. Ketenangan. Nih, ketika Allah turunkan rahmat kepada hambanya itu akan merasakan ketenangan. Ini sama kayak para pasukan Badar. Di malam yang mencekam itu Rasulullah itu berdoa dengan luar biasa. Dalam riwayat itu sebutkan beliau sampai mengangkat tangan itu kelihatan ketiak. Nah, sebenarnya behimat benar. Tapi Allah turunkan rahmat kepada pasukan Badar sehingga mereka tidak takut, tidak gelisah. Padahal waktu itu posisinya 3-1. Dan perang Badar itu sebenarnya kaum muslimin tuh bahasa Banjar tuh mungkin kayak kegawaiannya gitu, kayak wah ada kapilah jaga Abu Sufyan, kita hadang yuk. Nah, itu ya. Makanya tidak semua sahabat itu turun ikut perang Badar. Masih ada ketinggalan di Madinah. Karena mereka itu kayak bukan untuk perang, kayak ya menjaga gitu. Tapi ternyata orang-orang Quraisy malah mereka sudah siap sedia, sudah kekuatan penuh. Makanya ini posisinya sudah berbeda ini. Tapi ketika Allah turunkan rahmatnya kepada hambanya itu sudah tenang. Ini yang terjadi kepada Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka ketika dengan tulus mempertahankan keimanan dengan cara yang cerdas menyembunyikan diri, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Nah, dan ketika mereka mempertahankan keimanan tersebut tak terasa mereka hidup di sana sangat lama. Nah, bahasa Al-Qur'an itu bisa diperhatikan, ini dijelaskan juga dalam tafsir jalan lain, walabitsu fi kahfihim salasamiatin sinin wazdadu tis'a. Bahasa Al-Qur'an ini walabitsu fi kahfihim. Labitsu itu fi'il madhi, labisa yalbathu itu artinya berdiam, begana. Walabithu fi kahfihim, mereka tinggal di gua itu salah sumi'atin sini 300 tahun. Bahasa Al-Quran lagi wazdadu tis'a, ditambah 9. Kenapa aja? Jangka langsung aja 309 aja kadang-kadang. Ternyata ini adalah rahasia bahasa Al-Quran itu. Jadi ternyata walau itu fi kahfin salah sampai hatin sinin 300 tahun itu menurut hitungan Masehi. Wazdadu tis'a 309 itu hitungan Qomariyah. Jadi di ayat yang sama di satu kesempatan Allah Ta'ala memberikan dua makna yang berbeda. Jadi kalau nya hitungan Ashabul Kahfi ini hitungan Masehi, mereka di dalam gua itu kurang lebih 300 tahun. Tapi kalau hitungan Qomariyah 309 tahun.
walabithu fi kahfihim salasamiyatin sinin wazdadu tis'a. Nah, tetapi juga sambungannya itu qulillahu a'lamu ma bima labithu. Ya sebenarnya Allah Ta'ala yang tahu itu. Tapi ketika Al-Qur'an menjelaskan itu, Allah Ta'ala memberikan penjelasan bagaimana mereka diam di gua itu selama 300 tahun hitungan Masehi atau 309 tahun, itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibrah daripada Ashabul Kahfi ini, ketika kita mempertahankan keimanan, sudah ada contohnya nih, anak tipe Bilal kah? Anak tipe Ammar bin Yasir atau tipe Ashabul Kahfi? Ada pilihan-pilihan. Intinya apa? Intinya mempertahankan keimanan. Ketika mempertahankan keimanan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Bilal bin Rabah ketika mempertahankan keimanan, bagaimana rahmat Allah Ta'ala? Sayyidina Abu Bakar memerdekakan. Ashabul Kahfi bagaimana ketika mempertahankan keimanan? Rahmat Allah turun. Mereka dijaga di dalam gua, tidak tersentuh dan tidak menua. Sebagaimana, jadi mereka itu datang pagi, bangun itu sore. Nah, makanya di ayat itu disebutkan qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Kayaknya kita ini sehari atau dua hari aja di sini, saking tidak terasanya itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah daripada Ashabul Kahfi ini dan kita bisa selalu menjaga keimanan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.